Hai guys, jumpa lagi dengan Gioklian Gunawan. Kali ini saya akan masak request Anda untuk masak masakan Chinese yang simple. Kita akan masak sup sehat lohan. Bahan-bahannya wortel putren atau jagung muda, jamur kuping, angco, gula batu, goji berry, daun bawang, ayam, bawang putih, jahe, jamur kancing, suun, kecap asin, garam, kaldu jamur, merica, geprek, jahe, dan bawang putih. Tumis sampai wangi atau berubah warna. Tumis sampai wangi atau berubah warna kecoklatan. Setelah itu masukkan ayamnya. Dibolak-balik hingga berubah warna. Kemudian masukkan air untuk kuah. Mau seberapa tergantung selera Anda. Kalau saudara suka kuah banyak, bisa dibanyakin. Tentunya kalau kuahnya banyak, bumbunya juga banyak. Potong-potong. Pilih wortel, lingkar ininya, lingkar tengahnya ini yang kecil. Kalau kecil dia muda, kalau seperti ini warnanya seperti ini keras ya, tua. Ini beda kan? Loh, beda. Warnanya tengahnya beda. Ini enggak bisa diiris. Keras. Oh, keras. Susah karena dia sudah tua banget ini. Nih ya, contohnya ya, yang kecil aja nggak bisa dipotong. Loh, bukan pesonya yang nggak tajam ya. Ininya kuah. Cara milenya begitu. Ujungnya dibuang. Nih, dipotong miring-miring. Kita masukkan ini, angco. Manis ini rasanya ya. Untuk obat Cina sering pakai itu. Wortel, jagung muda atau putren masuk. Yang keras-keras masuk dulu. Gula batu, karena ini sop kesehatan ya, sop sehat ya. Jadi tidak pakai gula putih, tapi gula batu. Ini ditunggu sampai lunak. Satu sendok makan kecap asin. Merica 1/3 sendok teh biar ada pedes-pedesnya. Kaldu jamur 1 sendok teh. Garamnya setengah dulu, nanti diicip. Diaduk. Ini tunggu empuk dulu ya. Ayamnya saya angkat dulu karena nanti mau disuir-suir. Ayamnya tinggal disuir-suir begini. Masih panas. Jamur kopengnya ini direbus seperti ini. Lalu dipotong-potong. Bagian tengahnya dibuang. Buang. Tidak terlalu panjang. Dicuci. Jamur kancingnya dibagi, dipotong sesuai selera. Ini saya bagi 3. Kita masukkan jamur kancingnya. Ini tadi mungkin 6 biji gitu ya, enggak usah satu kaleng kebanyakan. Ini jamur kuping. Kita masukkan ayam yang sudah disuir-suir. Ini ayam sehat, betul-betul sehat. Jangan lupa diicipi. Tambahkan bumbu yang dirasa kurang. Saya tambahkan garam. Saya tambahkan merica, kurang pedas sedikit. Potong-potong daun bawangnya. Bagian ini dibuang, saya nggak mau pakai. Nggak ada aromanya, sudahan. Dicuci.
kita masukkan ini goji berry-nya. Ini cocok buat yang habis melahirkan, buat yang sakit, pangsa pemulihan, tekanan darah tinggi, apa ini banyak bermanfaatnya ya. Kasih suun.